Lisa First, balik lagi sama aku Ika Liva di Nyinyirin Terus. Nah, ini kan lagi berhubung sama virus-virus corona, ya kan? Wah, ini ada kabar nih, kabar yang kurang menyenangkan, ya kan, dari Uya Kuya. Nah, ada apa nih? Batal liburan ke Jepang gara-gara virus corona. Uya Kuya rugi puluhan juta. Aduh. Jadi gini, virus corona kan emang semakin mewabah, ya kan, banyak orang yang membatalkan perjalanan sampai ke luar negeri. Dan salah satunya tuh adalah Uya Kuya. Ia terpaksa alami kerugian hingga puluhan juta karena harus membatalkan rencana ke Jepang. Katanya sih ya, Maret itu berangkat ke Jepang, tapi batal ya karena virus corona. Ngeri, udah beli tiket, hotel, dan lain-lainnya gitu. Tiket juga udah dipesan dan hotel pun udah dibooking. Namun Uya tetap memilih membatalkan perjalanan daripada terjadi sesuatu yang enggak diinginkan. Uya ngaku juga masalah rugi besar asalkan ia dan keluarga selamat. Nah, Uya nih bilang, rugilah puluhan juta. Hotel bisa refund atau enggak, kalau pesawat juga enggak bisa di-refund, cuman bisa di-extend. Cuman enggak tahu, Jepang kan hari ini meliburkan sekolahnya sebulan, mudah-mudahan ada kebijakan dari airlines-nya, tandasnya. Jadi itu di update hari ini, tetap stay tune di channel Ika Liva dan jangan lupa untuk tonton show-show Ika Liva lainnya tetap bersama Wesora Production. See you gengs, bye-bye!